Saudara, aksi saling dorong terjadi pada saat festival musik yang diadakan di Istora Senayan Sabtu malam. Sejumlah penonton korsel terluka, bahkan pingsan. Polisi pun resmi menghentikan festival ini. Bukannya mendapat hiburan, para penonton konser sebuah festival musik ini justru terlibat aksi saling dorong. Mereka tak dapat masuk ke venue lantaran jumlah penonton yang membludak. Sabtu malam di Istora Senayan berakhir rusuh. Beberapa penonton terluka, bahkan pingsan. Suasana semakin kacau saat penonton yang sudah membeli tiket menuntut panitia untuk mengembalikan uangnya. Melihat situasi semakin tak kondusif, polisi pun terpaksa menghentikan konser. Sangat terpaksa harus kami hentikan kegiatan tersebut karena beberapa fakta yang kita temukan sangat-sangat berpotensi terhadap ancaman keselamatan dari para penonton dengan jumlah pengunjung yang over kapasitas. Polisi juga memerintahkan agar panggung acara dibongkar. Dua saksi dari pihak panitia diperiksa untuk mengetahui apakah ada unsur pidana dari peristiwa ini. Jika terbukti bersalah, panitia akan dijerat pasal 360 dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV.